Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Waktunya masak, sudah sore teman-teman ya. Saya berada di markas utama yaitu dapur. Nah, hari ini itu pas tepat 1 minggu ya teman-teman ya. 1 minggu 1 kali itu keluarga majikan itu kumpul makan bersama, reuni makan bersama teman-teman ya. Kalau yang biasanya itu cuma 1 orang yang datang pulang makan setiap hari untuk melihat orang tuanya, yaitu melihat simbah. Yang setiap hari itu cuma 1 orang teman-teman ya. Tapi kalau untuk 1 minggu 1 kali itu anak cucunya nenek kumpul makan bersama di sini minimal ada 8 orang, kadang 10 orang, kayak gitu, tergantung waktu mereka masing-masing. Nah, setiap reuni itu pasti ya teman-teman ya, pasti itu ada menu yaitu daging babi. Tidak boleh ketinggalan ya ini ya, daging babi ini bagian paha. Jadi kesukaan keluarga di sini itu adalah daging babi bagian paha ya. Nah kayak gini ya. Ini nanti saya mau masak dengan sayur paprika teman-teman ya, sayur paprika dengan saus instan saya beli di supermarket Taiwan kayak gitu ya. Nah, yang seperti ini ya, saya belum pernah masaknya tapi hari ini saya mau mencoba, mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan majikan suka. Dan ayo kita mulai proses masak. Saus ini itu isinya kayaknya tomat teman-teman ya, jadi nanti dagingnya tidak saya bumbui ya karena ini sudah ada bumbunya. Ini dagingnya sudah saya cuci teman-teman ya, jadi saya langsung potong-potong saja. Oke, sudah selesai. Saya menggunakan paprika separuh-separuh semuanya, teman-teman ya, karena kalau satu-satu semuanya kebanyakan, jadi menggunakan separuh saja. Wes, cukup. Dipotong piye? Ini ya. Ini itu sawi putih teman-teman ya, sawi kecil, sawi yang sangat empuk ini. Sami ini harganya 35, uang Indonesia sekitar berapa ya, 17.500.
teman-teman persiapannya sudah selesai, tapi sebelum saya mulai masak, saya mempersiapkan buah dulu teman-teman ya, mengisi luang waktu ya, karena hari ini saya tidak ditemani Mbak Tuti, jadi saya semuanya sendiri ya. Dan salah satunya adalah buah ini yang saya akan persiapkan untuk majikan ya teman-teman ya. Ini tadi pagi belinya di pasar. Iki buah sultan teman-teman ya. Tak saja ke gaya mah. 40 buah sultan, buah kesemek. Oke, main yang ke nali cek oh, cek hen hao lah, cek hen hao. Oke, buah ini tuh. Dan harganya ini adalah 40 NT ya, 140 NT uang Indonesia, Rp20.000 satu ya. Tapi ini mantep banget ya, kualitasnya yang super ini. Jadi lumayan harganya juga mahal. Nah, sekarang saya mau cuci persiapan buah buat nenek juga. Itu agak lama teman-teman ya, karena buahnya itu diparut, diperes kayak gitu. Oke. Ini ada jambu teman-teman ya, jambu kristal. Nah, satunya sekitar 35 NT juga ini ya. Manis banget dan empuk. Dan ini itu apa namanya ya? Melon kecil teman-teman ya. Ini aromanya harum. Dah. Dan ini satu hap tomat teman-teman ya, harganya 160 NT uang Indonesia Rp80.000. Nah, ini muanis banget. Tadi pulang dari pasar saya sama nenek sudah mencoba teman-teman ya, muanisnya minta ampun ini. Jadi saya akan mengambil secukupnya saja, dibagi-bagi ya, nggak semuanya. Separuh dulu, yang separuh besok. Dan ini ada tomat kuning juga. Saya sisakan sedikit untuk buah buat nenek ya setiap hari ya. Karena setiap hari itu 3-3. Berarti 3-9 untuk 3 hari. Oke ya teman-teman ya, sudah selesai ya ini mencuci tomatnya. Saya kupas kulitnya teman-teman ya. Nah. Wah, ini mah buah sultan. Di Taiwan itu ya, kesemek itu buah sultan, teman-teman. Lihat teman-teman ya dagingnya. Oh, empuk banget. Oke, sudah siap buahnya seperti ini ya teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 macam buah. Alhamdulillah. Oke, saya bawa ke depan. Saya masak dulu ya. Ini nanti saja santai-santai kayak gitu. Dia lagi makan, saya marut ini. Karena ini prosesnya itu agak lama, teman-teman ya. Berbeda kalau ngiris itu cepat, tapi ini marutnya itu agak lama. Ini ada satu menu yaitu ayam, teman-teman ya. Setiap reuni itu pasti nenek itu beli ayam yang sudah matang ya. Ayam panggang harganya
360 NT uang Indonesia sekitar berapa ya? 160 ribu ya, wis mateng iki. Ora deng. 180. Sorry. Saya buka sekalian ya. Kan sudah mulai masak. Jadi ini juga bisa dibuka. Nah, oke. Oke, bawa ke depan. Oke, sekarang kita mulai masak teman-teman ya. Pertama saya masak daging babi karena prosesnya ini agak lama. Oh ya, tadi siang itu saya masak jagung rebus teman-teman ya. Sekarang juga saya akan persiapkan ya. Jadi dapur ini biar berkurang barangnya ya. Karena dapurnya itu sempit, jadi yang sudah selesai dibawa ke depan. Oke, ini ya. Jagung ketan rebus ya, ini jadi jagung ketan teman-teman ya, enak banget seperti kita itu makan nasi jagung ketan. Oke, ada jagung ketan, ayam, dan buah-buahnya sudah siap. Oke, sekarang saya masak daging babinya teman-teman ya. Pertama ini saya mau masak daging babi dulu karena prosesnya agak lama, membutuhkan waktu sekitar 15 menit ya. Minyak sauprit saja. Jahe. Saya menyiapkan wajan di sini juga teman-teman. Jadi ini ada satu ekor ikan ya teman-teman ya, yang sudah dipotong-potong jadi 4. Lalu saya siapkan jahe, bawang putih, hanya menggunakan garam saja, lada. Saya cek. Dugaan saya benar teman-teman ya, bahwa di dalamnya itu adalah saus tomat. Kurang merah, tak tambahi saus tomat. Aduk. Garam. Oke, saya cek steamnya. Wow, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Cumi-cumi telur, teman-teman. Keizufano. Dan ini adalah ati babi teman-teman ya, yang sudah matang. Jadi ini belinya beli matang ya, ati babi. Halo Meme. Hai. Oke, jangan terlalu lama teman-teman. Saya potong jadi 2 karena ada yang besar. Cumi-cumi.
lagi. Oke, teman-teman ya. Nah, yang spesial hari ini adalah masak daging babi bumbu saus tomat paprika, teman-teman ya, kayak gitulah intinya ya. Mudah-mudahan majikan suka dan habis. Karena ini adalah masakan yang pertama kali buat saya ya di sini ya, yang masak seperti ini. Biasanya itu ya saya masaknya itu yang lain ya, kecap, pakai kecap apa hitam biasanya. Nah, kalau masak dengan saus tomat ini tuh belum pernah, baru kali ini saya mencobanya. Nah, ini persiapan buah untuk nenek, teman-teman ya. Jadi di seperti ini ya, untuk nenek tuh diporos. Oke, sekarang saya parut buahnya, teman-teman ya. Tiga. Oke, sudah siap. Buah untuk nenek, teman-teman. Nah, ini buahnya untuk nenek. Buah untuk nenek. Kaldu garam. Bawang putih, ebi, teman-teman. Garam. Kaldu. Ini harus empuk, teman-teman ya, karena nenek ini suka banget sayur. Sawi putih yang ini, jenis yang ini. Sayur sawi putih. Menu terakhir adalah udang. Saya mau rebus saja, teman-teman ya, karena majikan suka yang original. Jadi cukup direbus, arang kading direbus enggak apa-apa. Ini udangnya sangat seger banget, hari ini beli di pasar. Jadi direbus itu bagus, menyehatkan untuk tubuh kita. Ini tak siapkan airnya, teman-teman ya. Tak taruh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.
seger ya. Dan ini udangnya itu udang yang gede itu. Lumayan gede lah ini. Yang mahal ini. Tai pentang. Seban. Oke. Nake. Tenggorokanku asat teman-teman ya. Setelah selesai masak tadi, karena apa ya? Saking konsentrasinya, fokus masak. Dan saya sudah selesai masak teman-teman ya. Majikan lagi makan. Terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti kegiatan masak saya hari ini. Nah, semoga kalian senang, semoga kalian terhibur, semoga ada nilai positif yang bisa diambil dari kegiatan saya hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam hidup saya ini ya. Bye. Makan jambu kristal. Majikanku itu sangat baik. Teman-teman ya, kalau beli itu yang super-super bagus-bagus punya. Yang nggak enak, dia nggak mau beli. Yang enak-enak. Jadi, ini pembantunya juga ikut makan yang enak-enak. Alhamdulillah, disyukuri. Kita itu bersyukur bukan hanya ketika kita itu mendapatkan kebahagiaan. Tapi, bersyukur dulu baru kita akan bahagia. Ngono lho maksudku. Ya, segunung-gunung ya. Aku ora iso cerit. Ora iso, apa ya? Ora iso ngomong lah, intine kuwi ya. Makan. Makan teman-teman. Wah,你看。好玩。 结果前两天又发一个说，今年的桃心在明年一月。 阿妈的餐厅很好哦，阿妈的餐厅很好，餐厅，阿妈的餐厅哦，阿妈，这里是阿妈的餐厅啊，哈哈哈哈哈。